Okey, alhamdulillah akhirnya selesai majlis yang ringkas tapi luar biasa ini, di mana akhirnya hasilnya sebuah lagi kenderaan yang kita beli untuk bawa semua pengedar dan juga pengguna TDC Holding Sdn Bhd ke akhirat insya-Allah. Dan inilah van dia. Nama dia Free Meals on Wheels. Di mana van ini, mari kita tekat kita tengok, di mana van ini merupakan satu penajaan daripada TDC Holding Sdn Bhd. Van ini akan digunakan untuk mengedah hanya dalam bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan saja akan diedarkan sebanyak 3,000 pack makanan kepada golongan asnaf, dan kemudian di bulan Syawal lebih kurang 2,000 lebih pack juadah Syawal kepada kumpulan asnaf. Dan di sini kita boleh lihat, ya, penaja utama adalah TDC Holding Sdn Bhd, Free Meals on Wheels. Ini kelengkapan dan fasiliti dia cukup luar biasa, adalah idea daripada University Technology Malaysia ataupun UTM, di mana dia punya ini seakan-akan macam food truck ataupun carrier van. Tapi kita boleh lihat benda ini fleksibel, dia boleh tolak masuk dan disimpan, dan dalamnya pun dilengkapi dengan peti sejuk dan juga dengan aircon. Kita boleh nampak kaki tangan dan juga sukarelawan daripada Yayasan Budi Ihsan dengan bertukar lumus untuk packing makanan, dan kita bermula dengan kepada mahasiswa yang berstatus asnaf ini. Dan alhamdulillah, semoga van ini terus dimanfaatkan, bukan saja di bulan Ramadan, bulan Syawal, tapi saya didengarkan UTM akan teruskan projek ini bermula dengan satu tahun pertama, dan kita akan terus mengedarkan makanan, terus mengedar juadah kepada kumpulan asnaf dan fakir miskin. InsyaAllah, semoga Allah terima amal ibadah kita.